kiri. Sampai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala hadha nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan jamaah salat subuh Masjid An-Nur rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah SWT pagi hari ini bisa dipertemukan kembali di awal bulan Agustus ya. Ya, beberapa waktu lalu diingatkan nih saya di WA dan memastikan ya pagi ini bisa hadir ya, alhamdulillah, sebab semalam baru nyampe banget dari umroh, sampai di rumah itu 8:30, jam 9 malam ya, alhamdulillah ya, sempat istirahat, dan tadi subuh ya datang kemari, alhamdulillah menjadi jamaah nomor 1 ya. Masjidnya belum dibuka ya, saya izin nyalahin apa namanya lampu AC ya. Hampir saja saya azan ya, tapi nggak tahu nyolokin begini mana ya. Sekarang udah tahu itu mic-nya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Yang kedua ya, bersyukur karena umroh kali ini relatif sangat lancar karena masih sepi. Jadi jemaah yang pengen umroh buruan berangkat sekarang ya. Mumpung lagi sepi ya. Karena baru pulang haji, masih dalam nuansa muharram ya. Nanti bulan November, Desember itu baru ramai. Jadi sekarang relatif sepi. Tawaf yang biasanya 40 sampai 50 menit ya, kemarin tembus 29 menit ya. Jadi tawaf 7 kali putaran itu cuman 29 menit ya. Biasanya rata-rata satu putaran itu 5 menit. 5 kali 7 kan 35 atau mungkin lebih ya. Nah, kemarin ya, tembus enggak nyampe 30 menit selesai ya. Nah, sekarang ada fasilitas baru ya. Kalau pengen tawaf dan sa'i itu pakai mobil golf. Mobil golf di atas. Itu cuma 15 menit ya. Itu luar biasa ya. 15 menit tawaf, 15 menit sa'i. Jadi setengah jam beres tuh umroh ya. Jadi ya, bagi orang-orang yang sudah dianggap capean gitu ya. Jadi boleh naik kendaraan. Sebagaimana Nabi dulu pernah tawaf pakai unta ya. Nah, ini sebagai dalil. Cuman bagi yang sudah terbiasa kayak saya enggak nikmat aja gitu ya. Ya, cuma 15 menit, doanya sedikit. Ya. Tapi kalau Ka'bah, muterin Ka'bah, di samping kita berutul Ka'bah, itu akan lebih terasa keberkahannya dan lebih khusyuk insyaallah ya. Semoga jamaah sekalian yang belum berangkat diberikan kemudahan rezeki oleh Allah untuk berangkat juga ke tanah suci insyaallah ya. Oke, baik. Hari ini kita akan menyelesaikan tema utama Sirat Nabawiyah, yaitu surat-surat Rasulullah yang dikirimkan ke berbagai pemimpin dunia kali itu ya. Nah, 8 ini yang terdokumentasi dan bahkan masih ada jejaknya, masih ada buktinya secara autentik aslinya di beberapa museum. Di antara museum Topkapı di Istanbul, Turki. Saya beberapa kali ke sana dan melihat beberapa surat Rasulullah masih ada, masih utuh ya, ditaruh di sebuah kaca gitu kan, dilapisi dengan kaca sehingga kita bisa lihat. Namun sayang ya, museum itu tertulis nggak boleh difoto ya, walaupun
ada aja yang nakal gitu ya, diam-diam difoto gitu ya. Tapi secara asli ada tulisan no picture, no video. Tidak boleh difoto dan tidak boleh divideokan ya. 8 surat Rasulullah yang dikirimkan ke berbagai raja pada waktu itu beserta dengan penjelasannya hasilnya seperti apa. Beberapa di antaranya sudah kita bahas pada pertemuan lalu, bulan lalu. Ya, surat Rasulullah kepada Raja Mesir ya. Maaf, Raja apa, Ethiopia ya, Raja Habasyah ya, Najasyi ya, pernah kita bahas pada pertemuan lalu. Nah, ini sebagai dalil bagaimana dakwah Rasulullah itu jazakumullah betul-betul ya merambah berbagai kalangan dan menggunakan berbagai fasilitas. Maka seperti yang sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kalaulah Rasulullah hidup di zaman serba canggih seperti sekarang, kayaknya Nabi punya akun YouTube juga kayaknya. Ya. Yang dikelola oleh Zaid bin Harithah ya, Zaid bin Thabit ya, dan kemudian para sahabat. Dan Umar bin Khattab kayaknya punya Instagram juga kayaknya gitu ya. Khalid bin Walid ya, itu kayaknya paling banyak followernya. Ngalahin Raffi Ahmad kayaknya ya. Kalau hari ini ya. Jadi diperkirakan ya mereka akan memaksimalkan sarana yang ada hari ini. Nah, waktu itu sarana dakwahnya itu enggak ada. Belum seperti sekarang, belum ada YouTube, belum ada WhatsApp gitu kan, belum ada kecanggihan teknologi hari ini ya. Maka yang digunakan adalah dengan mengirimkan surat. Ya, surat dakwah, seruan gitu ya. Kenal enggak kenal. Ya, jadi di blast gitu kira-kira ya. Jadi di WA itu ada apa aplikasi atau fasilitasnya broadcast. Jadi broadcast itu semua yang ada nomornya di sini itu bisa dikirim semua dalam satu ketikan, klik gitu kan. Nah, saya pernah nyoba itu ya untuk jualan ya. Jualan plastik, jualan buku ya. Mohon maaf kalau jamaah nomornya tersimpan di handphone saya ini ya. Itu saya kasih ke staff, itu langsung dikirim. Bus, kenal enggak kenal, terima semua pesan tersebut. Nah, Rasulullah juga demikian ya, namun karena WhatsApp belum ada, maka beliau menggunakan surat. Di blast, dikirim ya ke berbagai raja yang ada pada waktu itu, di antaranya kepada Raja An-Najasyi, Raja Habasyah. Ini pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dikirim berdasarkan atau dibawa oleh seorang sahabat terkenal namanya Amr bin Umayyah Dhamri. Ini seorang sahabat dari kabilah Bani Dhamrah yang ada di Madinah waktu itu. Ini kalangan mungkin bisa dikategorikan sahabat Ansor ya. Dia masuk Islam sebelum perang Uhud ya, dan dikirim oleh Rasul ya, membawa surat beliau. Ada 3 surat yang dikirim. Pertama surat kepada Raja Najasyi mengajak masuk Islam. Yang kedua surat kepada Ja'far bin Abi Thalib memintanya kembali ke Madinah ya. Kemudian surat yang ketiga adalah surat yang ditujukan kepada seorang muslimah namanya Ramlah binti Abu Sufyan, ya, surat lamaran, dan ketiga-tiganya berjalan sesuai dengan yang diinginkan ya. Surat Rasulullah kepada Raja Najasyi diterima dengan baik, bahkan raja ini kemudian masuk Islam, kita pernah ceritakan. Surat Rasulullah kepada Ja'far diterima dan akhirnya Ja'far pulang ke Madinah setelah lebih 10 tahun berada di Ethiopia. Dan yang ketiga, surat Nabi kepada Ramlah binti Abu Sufyan dan dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pernah kita bahas. Review sedikit saja. Surat yang kedua dikirim ke Raja Mesir. Ya, dibawa oleh seorang sahabat terkenal namanya Dihya bin Khalif al-Kalbi. Ya, Dihya bin Hatib bin Abi Balta'ah. Surat Nabi kepada Raja Mesir dibawa oleh seorang sahabat Nabi namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Bin Abi Balta'ah ini seorang sahabat yang terkenal. Dia masuk Islam sejak awal dan ikut dalam perang Badar. Nanti belakangan ya kita akan ceritakan, kita akan ketemu lagi dengan Hatib bin Abi Balta'ah ini dalam Fathu Makkah. Dia ada sebuah peristiwa bersejarah. Nanti pada peristiwa Fathu Makkah kita akan ceritakan. Dia bawa surat Rasul kepada Raja Mesir. Raja Najasyi itu Nasrani, Kristen. Raja Mesir juga Kristen. Ya, dua-duanya Kristen, tapi dengan aliran yang berbeda. Ya. Mesir ini rajanya beragama Kristen Koptik. Sampai sekarang masih ada nih Kristen. Kristen Kepti. Ya. Diterima dengan baik surat Nabi dan Hatib pun diberikan apa penyambutan yang sangat baik. Diberikan penginapan, ya, diberikan makan dan sekian hari menginap. Namun sayang, raja ini tidak masuk Islam.
ya, menerima surat Rasulullah dengan baik, utusan Nabi diberikan fasilitas, diterima dengan sangat terhormat ya, tapi dia tidak masuk Islam. Dia hanya mengirim hadiah untuk Rasulullah. Apa itu? Pertama ya, oleh-oleh banyak. Ya, berupa makanan khas Mesir, kemudian emas, berlian ya. Beliau juga menyertakan dua orang hamba sahaya, budak terhormat, namanya Maria Al-Qibtiyah dan Sirin Al-Qibtiyah. Dan ada seorang laki-laki lagi namanya, kalau tidak salah, Mabur namanya ya. Jadi tiga orang dikirimkan ke Rasulullah, berupa juga kerajinan-kerajinan tangan Mesir ya. Ada seekor hewan bighol, keledai, bagus ya, untuk membawa barang ini, dan dibawalah ketemu Rasul ya. Nabi menerima dengan sangat baik hadiah ini. Bahkan Maria Al-Qibtiyah ya, belakangan dimerdekakan oleh Rasul, dibebaskan dan beliau nikahi, lahirlah seorang anak namanya Ibrahim ya. Namun sayang, Ibrahim ini meninggal ketika usianya belum 2 tahun ketika terjadi gerhana matahari. Adapun Sirin diberikan kepada Hasan bin Sabit ya, dan kemudian yang lainnya diterima dengan sangat baik oleh Rasulullah SAW ya. Nah, berikutnya ya, kita pernah bahas juga surat Nabi kepada Raja Persia. Nah, ini panjang ceritanya ya. Dibawa oleh seorang sahabat Nabi terkenal ya, namanya Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Seorang sahabat Nabi yang satu-satunya sahabat Rasulullah yang pernah ketemu dengan dua raja. Pertama, Raja Persia dalam cerita ini. Nanti kita akan ketemu lagi cerita Abdullah bin Huzafah ini di masa Umar, ketika dia ditangkap oleh Raja Romawi. Jadi satu-satunya sahabat Nabi yang pernah ketemu dengan Raja Persia dan pernah juga ketemu dengan Raja Romawi adalah Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Gitu ya. Ketemu Raja Persia untuk mengantar surat Nabi, ketemu Raja Heraklius ya, Romawi untuk apa? Karena ditangkap. Dua-duanya ketemu gitu ya. Nanti di masa Umar kita akan ceritakan. Dia berangkat bawa surat Rasulullah SAW dalam perjalanan yang melelahkan 2 bulan pak, dari Madinah menuju ke Iran ya, naik kuda sendirian ya, dia berangkat sendirian menemui raja yang jauh dari Islam, Raja Persia, bahkan bisa disebut sangat tidak bersahabat dengan orang Arab. Ketika dulu terjadi perang antara Persia dengan Romawi, orang Arab itu dukung Romawi ya. Nah, ini dia mau mendatangi Persia, begitu kira. Jadi resikonya besar banget nih. Pertama, ya, dia meninggalkan Madinah itu sendirian. Yang kedua, ya, waktu itu perjalanan tidak semudah sekarang. Ya. Kalau salah dikit bisa nyasar tuh. Belum ada kompas. Jadi kalau salah arah, wah, bisa nyasar gitu ya. Kita aja berangkat umroh di Masjidil Haram, banyak yang nyasar nih. Saya kemarin ada bapak usia 60 sekian tahun ya. Kita tawaf, tawaf aman, sa'i aman, begitu mau tahallul hilang. Mana nih Pak Acun, Pak Acunnya, kita puterin tuh daerah sa'i, enggak ketemu pak. Udah, anaknya udah nangis aja, ini berangkat bertiga ya, istrinya, anaknya perempuan sama dia laki-laki ya, Pak Acun, dia orang Sukabumi, kita cariin, enggak ketemu. Saya bawa agak banyak, 88 jamaah. Jadi ada 2 bus, ada 3 bus, ada 2 mutawif ya, yang nampingi. Kita ubuk-ubuk tuh. Saya bilang udah, kita pasrah aja, banyak doa aja ya. Saya sengaja gak tidur ya, saya pantengin handphone, saya tungguin ya, tungguin gitu ya. Karena apa? Karena dia bawa kartu dan situ ada nomor telepon saya. Itu langkah terakhir gitu ya. Gak mungkin kita ngobok-ngobok Masjidil Haram di tengah ratusan ribu orang gitu ya. Jadi kita tungguin aja. Akhirnya saya kecapean juga tidur saya. Liatin belum ada yang telepon ya, belum ada yang telepon. Begitu subuh ya, saya ke masjid sholat, belum ada yang nelfon, saya pantengin jangan sampai lobet ya. Begitu saya pulang ke hotel, sudah masuk ke lift, ada yang nelfon, Ustaz, ini mungkin jamaah Ustaz, namanya Pak Acun. Betul, saya bilang itu jamaah saya. Di mana posisinya? Masih di tempat sa'i gitu. Jadi bayangin ya, jam 1:30 kami selesai sa'i, dia nelfon udah jam 6 ya, jadi berapa jam tuh dia terbengkalai sendirinya gitu ya, nyasar ya. Saya bilang, mau kemana? Saya mau pulang Ustaz. Nah, kita ketemuan di WC 3 sebenarnya. Itu yang pernah umrah pasti terkenal nih, WC 3.
Akhirnya saya jemput di situ ya, jam 6:30 ya. Saya antarkan ke hotel. Nah, gitu kita nyasar tuh ya, jamaah nyasar. Nah, ini dari Madinah menuju ke Persia 2 bulan perjalanan, itu kalau enggak hati-hati bisa nyasar. Salah arah, ya. Dan ada sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari itu pernah salah arah. Dia pengen hijrah ke Makkah, nyasar ke Yaman. Akhirnya ke Ethiopia. Nanti ada cerita tersendiri ya. Jadi nyasar ini bukan hal yang baru bagi bangsa Arab waktu itu, karena padang pasir Sahara, Pak. Jadi apa tuh tandanya? Enggak ada tuh. Saya dulu waktu masih umroh suka naik bus, suka ditanya oleh teman-teman yang jemput di Mekah. Ya, saya dari Madinah mau ke Mekah. Ustaz, udah di mana posisi? Bingung saya gitu kan. Ini di mana ini orang sama? Kiri kanan padang pasir Sahara semua ya. Kalau kita dari Bandung ke Bogor kan ini enak. Oh, ini udah di tol sekian. Ini kali ini enggak ya. Jadi resiko nyasar sangat besar. Yang ketiga, resikonya apa? Dirampok. Banyak sekali orang Arab waktu itu yang melakukan perjalanan jauh itu dirampok dan dibunuh gitu kan. Karena ada orang-orang tertentu yang hidupnya itu emang dari ngerampok. Ya. Jadi dia nggak ada mata pencaharian nggak? Mata pencaharian apa? Ya ngerampok gitu ya. Makanya banyak yang kalau karena nggak ada yang dirampok dia mati sendirian. Karena nggak ada yang lewat. Lama-kelamaan kelaparan mati gitu ya. Ada tuh. Itu grupnya Abu Dzar Al-Ghifari dulu sebelum masuk Islam kerjaannya itu. Ya. Makanya di kajian fikih ada hukum yang diperisikan para ulama tentang bea cukai. Itu dalam Islam secara asal bea cukai itu nggak boleh. Ya, karena itu kerjaan bangsa Arab jahiliyah. Orang yang lewat barang-barang dipalakin, bayar 10%. Kan cukai begitu tuh. Gitu kan barang luar nih masuk ke dalam negeri kan palakin tuh. Nah, cuman kan kalau dulu untuk preman, kalau sekarang untuk negara. Ya, jadi cukai yang masuk ke negara kita itu diambil 10% atau berapa persen untuk negara. Katanya sih untuk negara. Katanya ya. Soal sebagian diambil oleh aparat dan oknum bea cukai, nah itu bukan urusan kita ya. Nah, baik. Dibawa dan ketemu dengan raja Persia ini ya, dan kita pernah bahas pada kisah sebelumnya, kalau yang dua sebelumnya lancar jaya ya, kalau ini enggak. Ya, begitu ditanya dari mana? Dibacakan suratnya. Dan surat Nabi ini memang unik. Ini surat Nabi ya. Ini direka ulang surat ini. Ini surat ini masih ada, Pak. Ada di Topkapı. Di Museum Topkapı di Turki, di Istanbul ya. Nah, ditelusuri kata-katanya dan kemudian ditulis ulang. Ya. Isinya adalah Nasu risalatir Rasul ila Kisra Malikil Furs. Teks surat Rasul kepada Raja Persia. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi itu menulis surat bahkan kepada non-muslim sekalipun dengan kalimat Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Kisra Azimil Faris. Ila Kisra Azimil Faris. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra. Kisra ini panggilan julukan Raja Persia. Kalau Raja Mesir itu namanya Muqawqis. Ya. Kalau Raja Habasyah ya, itu julukannya An-Najasy. Kalau Raja Romawi julukannya adalah Kaisar. Kaisar, bukan Kaisar. Ya. Bahasa kita Kaisar, tapi mereka menyebutnya Kaisar. Pakai Qaf, Sad, Ya, Ra. Kaisar. Ya. Qaf, Ya, Sad, Ra. Kaisar. Kalau Raja Persia, julukannya Kisra. Kisra. Ya. Kisra. Dari Rasulullah, Muhammad Rasulullah, ila Kisra. Kepada Kisra, Azimi Faris. Pembesar atau Raja Persia. Begitu dibaca surat ini, Pak, tersinggung dia. Mengapa? Karena Rasulullah mengirimkan surat menyebut namanya lebih dulu, min Muhammadin ila Kisra, baru namanya kemudian. Tersinggung dia gitu ya. Dan memang surat seperti ini tidak terbiasa. Kita hari ini kalau nulis surat mesti kepadanya dulu tuh. Kepada Ketua DKM Masjid An-Nur. Nah, di bawah tuh baru pengirimnya. Yang terhormat Happy Andi Bastoni misalnya gitu kan. Ini enggak, Nabi duluan gitu ya, namanya duluan. Tersinggung dia robek-robek surat ini, dia marah besar. Diusir tuh si apa namanya? Iya sahabat Nabi ini, Abdullah bin Huzafah Sahmi diusir. Enggak mau ngambil siko ya. Pergi nih Abdullah bin Huzafah Sahmi menemui Rasulullah SAW dan kemudian mengatakan hal tersebut. Apa kata Rasul? Mazzakallahu mulka. Semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Dan belum kering lidah Rasulullah
ya, mengucapkan kalimat tersebut terjadi kudeta di Persia, rajanya dibunuh dan kemudian terjadilah pemberontakan sehingga pada akhirnya ada mereka dipimpin oleh seorang wanita namanya seorang wanita ya, dan ketika mendengar kabar itu bahwa Persia runtuh dan dipimpin oleh seorang wanita, maka Rasul bersabda lan yuflihal qaumu wala amrahum imra'ah, enggak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan ya. Makanya dalam kajian-kajian politik Islam terjadi perbedaan bagaimana hukum presiden wanita. Ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak boleh ya. Nah, demikian raja Persia ini, kerajaan Persia terjadi gejolak ya, dan kudeta, dan pada masa Umar bin Khattab setelah Nabi meninggal dunia, Persia runtuh. Ya, habis ya. Kaum muslimin sendiri pernah terlibat peperangan melawan mereka ya, dalam perang yang dikenal dengan perang Qadisiyah, perang Badain dan perang Tustar. Itulah yang kemudian menyebabkan Persia ini runtuh. Nanti belakang di masa Abbas ya, berdiri kerajaan Islam ya, kerajaan Safawi ya, yang juga bertempat berlokasi di Iran. Nanti atau sekarang ya, sisa-sisa kerajaan Persia itu menjelma menjadi sebuah kerajaan atau negara namanya negara Iran ya. Dia Muslim tapi coraknya masih rada-rada Persia, bahkan dikenal dengan Syiah ya. Jadi itu bertempat di Iran. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke Raja Romawi jemaah. Ini menarik. Rasul mengirimkan surat ke Raja Romawi. Yang membawa kurirnya ini sahabat Nabi yang paling ganteng. Namanya Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Ya. Namanya Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Surat Rasul dibawa oleh pemuda ganteng ini. Bahkan begitu gantengnya, saya mungkin pernah singgung, Malaikat Jibril kalau datang turun menemui Rasulullah, dia menyerupakan diri dengan sosok Dihya ini. Ya. Jadi kisahkan, kalau kami dulu punya teka-teki, Ustaz, siapakah sahabat Nabi yang sering Malaikat Jibril menyerupakan diri dengannya, saking gantengnya. Ya. Dihya ini ya, mah, kalau dia keluar rumah, itu para muslimah, akhwat, gadis-gadis itu ngintip. Dari balik jendela ya, melihat Dihya ini ya. Nah, dikirimlah orang ganteng ini gitu kan, ketemu dengan Raja Romawi, Heraclius Romawi, membawa surat Rasulullah. Diterima dengan baik oleh Heraclius ini. Beruntung saat itu Heraclius ini tidak sedang berada di Konstantinopel, Turki sekarang. Dia sedang berada di daerah Syam, tepatnya di Palestina. Ya. Jadi Dihya tahu sang raja ini sedang berada di Palestina, maka dia pun mendatangi raja ini di sebuah tempat istananya di daerah Syam. Dia punya istana juga situ ya. Diterima dengan baik, dan setelah membaca surat Rasul ini ya, dia penasaran. Dia pengen tahu siapa yang ngirim surat ini. Ya. Ini menarik ya. Dia kalau sekarang kita pengen tahu seseorang itu searching aja di Google, tahu oh, ternyata orangnya begini. Dulu kan belum ada Google. Maka dia bilang, ini orang ngirimnya. Dia tanya ke Dihya, siapa pengirimnya? Muhammad. Dari mana? Dari Mekah, dan sekarang tinggal di Madinah. Oh, dia asli orang Mekah. Kata Raja Romawi ini, coba cari di Palestina ini, mungkin ada orang Mekah atau orang yang tahu tentang Muhammad ini, siapa? Udah cari, dan qadarullah ketemulah Abu Sufyan. Abu Sufyan sedang bisnis, bawa dagangan di Syam atau mampir di Palestina itu. Maka dipanggillah Abu Sufyan ini oleh Raja Romawi ini beserta dengan sekian belas teman-temannya yang juga sedang berbisnis itu. Dihadapkan ke Raja Persia ini, Raja Romawi ini pengen ditanya tentang Muhammad Rasulullah. Kata dia, kata raja ini, betul kalian orang Mekah. Ya, kalian orang Mekah. Siapakah di antara kalian yang hubungan kekerabatannya atau yang paling tahu persis tentang Muhammad ini? Saya, kata Abu Sufyan, saya paling tahu. Nah, waktu itu ya, sedang terjadi perjanjian antara Rasulullah dengan kafir Quraisy, gencat senjata, tapi masih dalam nuansa perang. Artinya Abu Sufyan posisinya itu musuh Rasulullah. Posisinya. Kita bisa bayangin jemaah ya, ada orang pengen nanya tentang Rasulullah kepada musuhnya Rasulullah. Ya. Pasti yang akan disampaikan orang ini yang jelek-jelek tentang Rasulullah gitu kan.
Tapi disitulah istimewanya orang-orang Arab. Karakter mereka itu tidak mau berbohong. Dia tidak ingin berbohong. Bahkan Abu Sufyan itu pernah mengatakan dalam hatinya, saya waktu itu pengen banget gitu ya, menjelek-jelekkan Muhammad di hadapan Raja Romawi itu, pengen banget. Ini kan musuhnya gitu kan. Tapi dia tidak bisa berbohong. Ya. Maka mengalirlah ya dialog gitu kan antara Raja Romawi ini dengan Abu Sufyan bin Harb. Ditanya tentang siapa dia, keturunannya, apakah dulu bapaknya raja, ya, apakah dia pengikutnya itu orang yang kaya semua atau orang yang miskin juga. Dan pada akhirnya ya Abu Sufyan tidak mungkin berbohong. Mengapa? Karena dia kan berada di depan. Ya, teman-temannya di belakang. Kata raja ini, saya akan bertanya kepada Abu Sufyan ini, orang ini. Kalau dia benar, in sadaq, kalau dia benar, fasaddiquhu, maka benarkan dia. Tapi kalau dia bohong, kasih tahu isyarat, itu bohong. Dia enggak bisa bohong gitu kan? Tersandra. Satu, dia enggak bisa bohong karena teman-temannya. Yang kedua, emang karakter orang Arab itu memang enggak bisa bohong. Jadi andai Abu Sufyan ini bohong, Pak. Bohong, maka di belakang nanti orang Arab akan ngebully Abu Sufyan ini. Ente bohong dulu gitu kan, di depan Raja Romawi ente bohong gitu kan. Maka ini dia harus bicara apa adanya. Dan setelah menjelaskan tentang Rasulullah, siapa dia, maka akhirnya raja ini mengatakan, ini kalimatnya, saya kutipkan asli Arabnya ya. Apa kata Raja Romawi ini? Fa in yakun ma qulta fi haqqa. Ya. Wahai Abu Sufyan, jika apa yang kau katakan itu benar, tentang Muhammad itu benar, ya. Fa yushiku an yamlika mawdi'a qadamayya hatain. Maka saya yakin dan bisa menduga, ya. An yamlika, dia akan menguasai, Muhammad itu akan menguasai mawdi'a qadamayya hatain. Kekuasaannya itu akan sampai ke sini. Jadi kira-kira maknanya, kalau betul apa yang kau sampaikan tentang Muhammad itu, ya, maka saya ingin sampaikan, kekuasaannya suatu saat akan sampai ke sini, ke Palestina ini. Ila ke maudia qadamai hatain. Di tempat di mana saya berpijak sekarang, di Palestina. Ya. Wallahi demi Allah. Lau arju an akhlusa ilaihi. Ya. Andai. Dan boleh saya berharap, ya, mendatanginya dengan sepenuh keikhlasan, ya. Maksudnya asila ilahi. Jadi kalau memungkinkan, demikian kata raja ini, saya datang bisa menemuinya, mendatanginya, ya. La tajashamat liqa'ahu. Sungguh aku akan datang menemuinya, ya. Atau dalam riwayat lain katakan, la takallaftu al-wusula ilaihi. Sungguh saya akan datang menemuinya. Jadi dia pengen sekali menemuinya. Namun dia khawatir. Kalau dia masuk Islam dan menemui Rasulullah, pasti dia akan dipecat dari kerajaannya dan dia akan jadi orang yang terlunta-lunta. Jadi dia takut dengan kekuasaannya. Padahal walaupun sebenarnya dia tahu Nabi itu benar. Dia kan seorang raja, bisa mengakses ilmu pengetahuan dan kemudian bisa menguasai banyak hal ya, terkini waktu itu ya. Tapi karena khawatir dengan jabatannya, khawatir dengan kekuasaannya, jemaah, dia tidak mau menyerahkan diri dan tidak mau masuk Islam ya. Nah makanya fenomena-fenomena seperti ini saya kira dalam bentuk yang berbeda ya, tapi sama ya. Saya lagi ngebayangin ya, kemarin ketika berada di, belum lama sampai Mekah, dan kemudian baca WA ya, dari teman-teman dan viral, kemudian akhirnya menjadi berita ya, tentang syahidnya meninggalnya Ismail Haniyah, pemimpin Hamas ya, Palestina ya, di Iran ya, dan kemudian kemarin Jumat dimakamkan oleh lebih dari 10.000 orang di Masjid Muhammad bin Abdul Wahab di daerah Qatar ya, di daerah Doha ya, dengan penuh kehormatan ya. Jadi Palestina semakin Gaza semakin diobrak-abrik, tapi dunia Arab dan sekitarnya kan diam saja. Ya. Dan diantara penyebabnya adalah mereka takut kehilangan kekuasaan, kehilangan jabatan. Begitu mereka membela Palestina, ya, maka nasibnya akan dimursikan. Ya, akan dimursikan. Mursi itu presiden hafal Quran, pemenang Pilpres tahun 2019
10 atau berapa 2011-an sekitar itu ya, berapa puluh tahun, 11 tahun yang lalu ya, dan dia sangat pro dengan Palestina, kemudian Islami ya, luar biasa, tapi dia cuma bisa bertahan setahun. Nah, setelah itu dia dikudeta oleh Al-Sisi yang sekarang dengan backup habis-habisan dari Amerika Serikat dan kawan-kawan. Nah, jadi raja-raja Arab sekarang ya, takut. Jadi mereka kalau membela Palestina, mereka akan dimursikan, akan diturunkan jabatannya diganti dengan orang lain gitu kan. Nah, kembali ke Raja Heraclius ini jemaah, dia ya takut dengan kekuasaannya jika dia mendukung Rasulullah SAW. Padahal dia lupa. Kalau dibaca surat Rasulullah itu jemaah, ada jaminan. Ya, dia lupa dengan itu. Jadi dalam surat Rasulullah itu ya ada jaminan kalau dia masuk Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dua kali lipat. Ya, dan akan dijamin selamat dunia di akhirat. Tapi dia enggak ngeh dalam telaah para ulama dengan surat Nabi itu. Akhirnya dia sampai kemudian meninggal dunia dalam keadaan tidak Islam. Ya, karena tidak demikian dia memperlakukan utusan Nabi ini dihendi dengan sangat baik, jemaah. Diberikan hadiah sebagaimana Raja Mesir dulu, ya, diberikan hadiah yang banyak sampai dikisahkan dia ini kerepotan ngebawanya dan harus nambah kuda baru. Jadi kuda yang dia tunggangi dan ditambah lagi dengan kuda untuk membawa hadiah khusus dari Raja Romawi. Namun sayang di tengah perjalanan dari Palestina menuju ke Madinah, di tengah perjalanan Dihya ini dirampok. Semua hadiah Raja Romawi itu habis diambil rampok gitu kan. Dan memang berbahaya dia sendirian, beruntung Dihya bin Khalifah ini selamat. Ya, dia bisa menyelamatkan diri dan melaporkan hal itu kepada Rasul, lalu kemudian Nabi mengirimkan pasukan ya untuk membalas dendam atas Dihya ini yang sudah dirampok ya. Namun sayang para perampok itu sudah tidak ada lagi di tempat. Jadi Nabi sempat mengirimkan pasukan ke tempat tersebut. Nah, ini kisah surat Nabi ke Raja Romawi, raja besar yang memimpin dunia pada waktu itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas surat Nabi kepada Raja Bahrain. Surat Nabi kepada Raja Bahrain ini dibawa oleh seorang sahabat namanya Al-Ala Al-Hadrami atau Al-Ala bin Al-Hadrami. Dia berangkat naqumullah membawa surat ke Raja Bahrain. Raja Bahrain ini Arab. Bahrain itu Arab, ya. Jadi dia termasuk Arab. Kalau Persia tadi kan bukan Arab. Raja Heraclius juga bukan Arab. Kepada Raja Munzir bin Sawa ya, untuk mengajaknya masuk Islam. Dan surat tugas tersebut dibawa oleh seorang sahabat Al-Ala bin Al-Hadrami, dan sesampainya surat tersebut diterima oleh Munzir, Munzir bin Sawa menginginkan surat balasan kepada baginda Rasulullah SAW ya, dan pada akhirnya Munzir masuk Islam. Sejak bahkan pertama kali menerima surat Rasulullah SAW, dalam catatan riwayat, ya, Dr. Bus dari Jerman ya, pernah membuat sebuah artikel tentang hal ini dan menemukan manuskrip kulit yang dianggap asli ya, yang ditulis oleh baginda Rasul kepada Raja Bahrain ini ya. Dan hasil penelitian ini ya, pernah dimuat dalam sebuah majalah di Jerman dan di abadikan surat tersebut di sebuah museum di Jerman sampai hari ini. Ya. Jadi sisa-sisa surat Rasulullah ya, sebagian ada di daerah Turki tadi itu, dan sebagian ya tersebar di beberapa museum yang lainnya ya. Walaupun sebagian banyak ada di Turki karena di situ kekuasaan terakhir umat Islam. Baik. Yang berikutnya adalah surat Nabi kepada Raja Yamamah. Ya. Raja Yamamah ini Hawza bin Ali ya, juga menjadi tujuan surat Rasulullah ya, dipimpin dibawa oleh seorang sahabat namanya Salih bin Amr Al-Amir dari kabilah Bani Al-Amir ya, satu kabilah dengan Suhail bin Amr. Salih bin Amr Al-Amiri dibawa, dan dia pun pada awalnya mulanya ya mendapatkan penghormatan dan kemudian dipersilakan dengan duduk, diberikan jamuan yang layak, dan dibacakanlah surat Rasulullah kepada Raja Yamamah ini. Apa yang kemudian respon raja ini? Dia mengatakan bahwa sungguh betapa baik dan indahnya ajakanmu ini ya. Namun seluruh bangsa Arab ya takluk kepadaku. Jadi dia
apa orang Arab itu di bawah kendaliku, gitu katanya. Untuk itu saya akan menerima ya ajakan Rasul Muhammad ini dengan syarat apa? Kekuasaan kita bagi dua. Dia mau sharing kekuasaan, begitu kira-kira ya. Nah, keinginan raja ini kemudian disampaikan kepada baginda Rasul di Madinah Al-Munawwarah. Kata sahabat, kata Salih bin Amr Al-Amiri, ya Rasulullah, Raja Yamamah Hauza bin Ali itu mau masuk Islam. Ya, mau bergabung denganmu, tapi dengan syarat. Dia mau sharing kekuasaan. Ya. Dari Yamamah ke bawah itu diberikan kepada dia. Yamamah ke atas itu diberikan kepada Rasulullah, kepada kaum muslimin. Ini ya ketentuannya. Apa kata Rasulullah SAW, ya? Andai dia meminta kepadaku sepotong tanah sekalipun, jangankan bagi dua, sedikit aja kata Rasulullah SAW, ya, niscaya tidak akan aku berikan. Ya. Dan kemudian Rasulullah mendoakan kecelakaan bagi orang ini, dan pada akhirnya Hauzah pun meninggal dunia jazakumullah dalam keadaan tidak masuk Islam. Nah, belakangan Yamamah ini dipimpin oleh seorang laki-laki terkenal namanya Musailamah. Musailamah. Setelah Rasulullah menaklukkan Mekah, berbondong-bondong dari beberapa kabilah masuk Islam. Termasuk dari Yamamah ini. Ya, datanglah mereka, dan Musailamah pun datang menghadap Rasulullah di Madinah waktu itu. Sekian belas utusan ini menghadap baginda Rasul dan semuanya masuk Islam. Kecuali Musailamah ini. Dia datang menghadap Rasulullah. Kata dia, ya Muhammad, saya mau masuk Islam. Tapi dengan syarat. Seperti pimpinan saya dulu, saya akan masuk Islam, tapi kekuasaan kita bagi dua. Separuh untukmu, separuh saya. Kata Rasul, clear. Dari awal saya enggak mau. Gitu kan? Al-mulku lillah. Kekuasaan itu milik Allah. Kulillahumma malikal mulki. Ya? Katakanlah bahwa kekuasaan itu milik Allah. Yukti diberikan kepada orang yang dikehendaki. Yukti yang mayasya. Jadi Nabi enggak mau. Baik, kata Musailamah. Kalau begitu, gantian. Nanti kalau engkau meninggal dunia, saya jadi raja, katanya kan. Jadi enggak mau kalah dia. Enggak mau, kata Rasul. Maka dengan sangat terpaksa, dikisahkan Musailamah ini mengaku masuk Islam. Dengan sangat terpaksa. Terpaksa masuk Islam, ya karena teman-teman masuk Islam semua. Tapi keislaman yang tidak sempurna. Bahkan seiring dengan waktu, ya, dia kemudian sakit hati dengan Rasulullah SAW dan menggagas pasukan, lalu mengirimkan utusan kepada Nabi. Apa isinya? Menyatakan bahwa dia keluar dari Islam dan ingin membentuk kekuasaan sendiri. Nabi bertanya kepada utusan ini, kata Rasulullah, apakah kalian ya mendukung Musailamah itu atau tidak? Kata utusan ini, iya, kami mendukung dia. Kata Rasul, demi Allah, andai kami tidak dilarang membunuh utusan, maka kalian akan kubunuh, kata Rasulullah. Tapi tidak boleh. Bunuh utusan itu enggak boleh. Karena itu dalam Islam, bahkan dalam hukum internasional jemaah, ada tiga yang tidak boleh dibunuh. Pertama, utusan. Itu enggak boleh bunuh utusan. Bunuh utusan itu sama dengan menghina yang utus. Ya? Jadi ketua RKM, An-Nur misalnya, ngirim utusan ke saya. Ngirim orang gitu kan, entah nagih utang atau apa gitu. Saya tempeleng. Nah, itu sama dengan nempeleng ketua RKM-nya gitu kan. Nah, ini juga demikian. Satu, itu enggak boleh bunuh utusan. Kemudian yang kedua, kalau dalam zaman sekarang, tidak boleh membunuh wartawan. Wartawan itu enggak boleh dibunuh. Dia berhak mendapatkan berita yang sebenarnya. Nah, yang ketiga adalah tim medis. Itu tidak boleh dibunuh. Nah, dalam perang hari ini, jemaah, tiga ini dilanggar oleh Israel. Semua dibunuh. Ya. Jadi, sudah melanggar peraturan internasional, gitu kan. Mereka membunuh siapapun yang berada di tempat. Padahal itu sebenarnya tidak boleh. Nah, Musailamah ini pada akhirnya dia murtad. Pimpinan Yamamah ini murtad. Ketika Nabi meninggal dunia, nah, kemurtadannya bertambah. Dia semakin sesuai dengan perjanjian dengan Rasulullah tadi katanya, Muhammad meninggal, maka saya yang jadi raja. Dan saya yang jadi Nabi. Nah, jadi ini bukan hanya ngaku jadi raja, Pak, tapi ngaku juga jadi Nabi. Kata orang-orang, kalau betul Anda Nabi, mana Al-Quran? Mana wahyu? Ada katanya. Maka dia bikinlah ayat-ayat palsu, begitu kira-kira. Dan ayat-ayatnya itu dibacakan kepada orang banyak. Dia memang penyair yang handal. Dia memang penyair ya. Bagus kata-katanya, tapi menjadi bahan tertawaan orang-orang. Karena jauh kualitasnya dibanding dengan Al-Quran. Walaupun dia berusaha untuk nyontek Al-Quran. Misalnya, dia pernah nulis surat. Ya. Menurutnya ini wahyu. Nama suratnya apa? Surat Al-Fil. Kita kan punya surat Al-Fil. Dia bikin juga surat Al-Fil. Dia bikin surat karena di Al-Qur'an juga ada beberapa nama surat yang diambil dari nama hewan. Misalnya An-Naml.
semut. Surat An-Nahl, ya, artinya apa Nahl? Lebah, ya. Atau Al-Baqarah, ya. Dia bikin juga surat. Nama suratnya apa? Ad-Difda, kodok. Jadi aneh-aneh gitu kan? Yang saya nggak hafal, tapi ada beberapa kalimat misalnya Al-Fil. Kalau di kita kan Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dia bikin Al-Fil, wa ma adraka mal fil, khartumuhu tawil. Dia bikin il-il semua. Al-Fil, gajah. Wa ma adraka mal fil, tahukah kalian apa itu gajah? Khartumuhu tawil, hidungnya panjang. Badannya lebar, kupingnya lebar. Jadi orang malah ketawa gitu kan? Ya, mendengar apa namanya? Surat, ya, wahyu bikinan dari Musailamah ini. Namun karena mereka sudah fanatisme luar biasa, ya, mereka tetap mendukungnya. Maka belakangan Abu Bakar Siddiq membentuk pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid dan kemudian menyelesaikan Musailamah al-Kadzab ini. Sehingga diterbunuh di tangan seorang pemuda namanya Wahsy, ya, di sebuah pertempuran namanya pertempuran Hadiqatul Maut. Nah, ini surat Nabi kepada Raja Yamamah, ya. Baik. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, ya. Muncul Nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Surat Rasul kepada Raja Damaskus, Suria. Ya, dulu enggak ada Suria. Adanya kota Damaskus, Damaskus gitu ya. Dipimpin, dikirim kepada Syuja Amab. Haris bin Amr Al-Ghassani. Jadi di Syam itu jamaah, Syam itu kekuasaan Romawi. Oke. Okay? Tapi ada beberapa wilayah di Damaskus terutama itu raja itu raja Arab. Ya, dari kabilah Ghassan namanya. Jadi mereka ini kabilah Ghassan ini orang Arab tapi hidup di bawah naungan Romawi. Dan mereka merasa superior gitu kan, merasa bangga, ya, dibandingin dengan bangsa-bangsa Arab yang lainnya. Maka ada kisah suatu saat, ya, sebelum Islam, Umar bin Khattab ini pernah ikut bisnis dagangan ke Syam. Ketemu dengan raja-raja Ghassan ini atau orang-orang Ghassan, kabilah Arab namanya kabilah Al-Ghassan. Jadi mereka menyepelekan Umar, orang Arab. Jadi mereka dianggap sepele, kami ini lebih mulia daripada Anda dasuknya gitu kan. Nah, akhirnya ketika surat Rasulullah dikirim kepada mereka dibawa oleh Syuja bin Wahab, ya, dari kabilah Bani Asad, ya, dibawa dan mengajak mereka untuk memeluk Islam, dia marah. Ya. Bahkan awalnya harapan Rasulullah sangat besar karena kita sesama Arab gitu kira-kira, ya, Nabi Arab dan dia juga orang Arab. Tapi bedanya kalau bangsa Arab Quraisy itu dia hidup dalam keadaan independen, merdeka, tidak dalam kekuasaan Persia ataupun Romawi. Kalau ini enggak, dia berada dalam kekuasaan Romawi, berada dalam naungan Romawi, di bawah Romawi langsung, ya. Maka dia merasa superior, merasa lebih tinggi daripada kabilahnya Rasulullah. Ketika menerima surat tersebut dia marah besar. Ya, siapa yang pengen merebut kekuasaanku, saya akan balas, saya akan serang, ya. Dan dia tidak masuk Islam, bahkan beberapa riwayat mengatakan, ya, dia berniat, ya, untuk menyerang Madinah Al-Munawwarah, meminta izin kepada Heraclius, ya. Namun Heraclius tidak mengizinkan, ya. Tidak mengizinkan menyerang Rasul di Madinah Al-Munawwarah, sehingga dia tidak masuk Islam. Kabilah Bani Ghassan ini nanti belakangan masuk Islam pada masa Umar. Nah, jadi Umar kembali mengirimkan utusan dan kemudian Syam pun ditakluk di bawah kekuasaan kaum muslimin dan pada akhirnya kabilah Ghassan ini masuk Islam. Tapi ntar setelah Rasul meninggal dunia di masa pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terakhir yang berikutnya jemaah, surat Nabi kepada Raja Oman. Ah, ini menarik. Siapa yang bawanya? Yang bawanya sahabat terkenal, Amr ibn As. Ya, ini beda. Kalau utusan-utusan Nabi yang lainnya bawa surat Nabi dikasih dibacain pulang. Ya, ini betul-betul full kurir, gitu kan? Kalau Amr bin As bukan kurir, tapi sebagai safir, sebagai duta. Ya, dan disinilah kelebihan Amr bin As, seorang diplomat. Betul-betul seorang diplomat, negosiator, utusan yang betul-betul terkemuka, ya. Maka dia berangkat jemaah sekalian menuju ke daerah Oman ini, ya. Dan dia tidak langsung ketemu dengan raja, ya. Menginap 2 atau 3 hari di kota tersebut melakukan penyelidikan. Apa kebiasaan raja ini?
ya, kesukaannya apa, hobi dan seterusnya gitu kan. Nah, setelah clear dia menguasai latar belakang raja ini, baru kemudian dia menghadap, membawa surat Nabi, dijelaskan dengan sangat detail dengan pengalaman-pengalamannya, dan pada akhirnya dia bertekad, saya dalam hati mengatakan tidak akan pulang ke Madinah sampai raja ini masuk Islam. Jadi betul-betul misinya untuk mengislamkan raja ini. Terjadi diskusi dan akhirnya dengan kemampuan Amr bin As, dua penguasa Oman, ya, yaitu Ja'far dan Abd namanya, dua-duanya masuk Islam. Ah ya, karena itu Oman ini ya, sejak awal masuk Islam di bawah naungan Rasulullah SAW. Ya. Nanti di masa Abu Bakar Siddiq, ya, beberapa sahabat Nabi pernah diutus ke tempat ini dan termasuk di antara Amr bin As kembali diutusnya untuk sebentar menjadi semacam kepala daerah, gubernur lah, tapi tidak lama. Ya. Nah, kedelapan surat Nabi ini dikirimkan kepada raja-raja ini, sebagian memeluk Islam dan sebagian tidak. Nah, pelajaran terpenting bagi kita hari ini jamaah, bahwa Islam ini adalah agama misi, ya, tidak bisa dipungkiri. Dan inilah pesan Rasulullah juga ketika beliau melaksanakan haji wada. Jadi pada haji wada di tahun ke-10 Hijriah, di hadapan 10.000 kaum muslimin waktu itu, ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya, apa di antaranya? Kalimat Rasulullah, "Fal yuballighi syahidu al-ghaib." Islam ini sudah saya sampaikan dengan sempurna. Ya, tidak ada yang tersisa sekalipun. Semua sudah saya jelaskan. Maka "Fal yuballighi syahid al-ghaib." Hendaklah yang hadir sini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya, maka Nabi meninggal dunia jemaah, tapi risalah Islam ini, ya, harus kita sampaikan kepada yang lainnya, apapun profesi kita. Maka mengutip pendapat Syahid Hasan Al-Banna, dia mengatakan begini, apapun profesi kita, maka kulluna du'at, kita ini adalah penyampai risalah, da'i. Nah, jadi yang menyampaikan kebaikan-kebaikan Islam ini bukan hanya para ustadz di podium, tapi siapapun dari kita dengan segala kemampuan yang kita miliki. Ya, kita sebagai pekerja misalnya, dan yang dimaksud dengan dakwah ini bukan hanya berdiri di atas podium. Jadi bedakan antara dakwah yang artinya mengajak dengan mengajar. Nah, ya, ada mengajak, ada mengajar. Kalau mengajar seperti saya sekarang, mengajar itu tidak sembarang orang. Ya, orang bisa ngajar bahasa Arab kalau dia bisa bahasa Arab. Ya. Ngajar siroh kalau menguasai siroh. Ngajar fikih kalau menguasai fikih. Kalau tidak menguasai apapun, tidak bisa mengajar. Faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang enggak punya apa-apa, enggak mungkin bisa memberi. Enggak bisa bahasa Arab, tapi pengen ngajar bahasa Arab, enggak bisa. Jadi mengajar itu tidak boleh dilakukan oleh semua orang. Tapi kalau mengajak, nah, siapapun bisa melakukan. Enggak mesti pakai ilmu. Ya, apa yang bisa kita lakukan gitu kan. Ya, bisa kita, apalagi zaman sekarang ya, dengan cara-cara yang beraneka ragam. Ya, dengan misalnya, mohon maaf jamaah sekalian, di sebuah perkantoran, sebuah pendidik, lembaga pendidikan, sekolah, ya, kita nggak bisa ngajar, nggak bisa ceramah, tapi kita bisa ngumpulin orang, dan kemudian datangkan ustadz dan terjadilah taklim. Ya, ini juga bagian dari dakwah. Saya bilang ke teman-teman sekalian, ya, tidak semua orang dari kita yang bisa ceramah, tapi kita banyak di antara kita bisa ceramah ustadz, ya, diatur sedemikian rupa, diupload. Dan kemudian bermanfaat bagi orang banyak, itu juga bagian dari dakwah. Saya di Bogor ini bikin komunitas baru namanya Good Circle. Namanya Good Circle, ya. Jadi komunitas orang baik-baik, insyaallah gitu kan. Saya kumpulin beberapa anak muda, ya. Kita sewa gedung, ya, sebuah rumah gitu kan. Kita bikin studio mini, ya. Kumpulkan dana dan kita produksi konten-konten. Kita panggil ustadz-ustadz karena tidak semua ustadz punya YouTube. Tidak punya ustadz punya Instagram, tapi mereka bisa ceramah, gitu kan? Nah, maka kita kolaborasi. Ustadz, Anda ceramah, ini ada tim yang bisa memvideokan, gitu kan? Yang bisa mengedit dan kita upload di YouTube. Insya Allah itu akan lebih banyak bermanfaat. Sebab kalau ceramah seperti ini, yang dengerin paling berapa orang? 30. Tapi kalau di YouTube, bisa. Apalagi kalau viral, wah itu bisa jutaan, gitu kan? Jadi ini harus kita manfaatkannya. Dengan cara apa? Dengan cara meng-share, ya, dengan cara memberitahu yang lain, ya, menginfokan kepada yang lain. Ini juga bagian dari dakwah. Nah, Rasulullah SAW telah memberikan pelajaran kepada kita tentang hal ini, jamaah.
bahwa beliau dengan segala keterbatasan sarana dakwah pada waktu itu ya, tetap menggunakan apa yang ada, mengirim surat. Maka saya ulang, andai Nabi sekarang punya WA, kayaknya beliau akan mengirimkan WA pesan-pesannya kepada yang lainnya, tentu dibantu oleh para sahabat ya, karena Nabi juga punya sekretaris gitu kan, tidak dilakukan dengan sendirinya. Nah, terakhir sebagai penutup ya Mas Bulan, sebelum kita tanya jawab, surat-surat Nabi ini ya, walaupun ada yang tidak diterima oleh rajanya, tapi ini menjadi semacam muqaddimah. Buktinya apa? Belakangan Amr bin As ini ya, datang ke Mesir di masa Umar bin Khattab dan menaklukkan Mesir. Bagi warga Mesir kemudian Islam bukan hal yang asing, karena dulu pernah ada utusan Rasulullah. Nah, ini ada manfaatnya. Begitu juga dengan Heraklius, dia itu mungkin tidak masuk Islam, tapi ya, sempat mengguncang istana Romawi pada waktu itu, dan tidak sedikit di antara mereka yang kemudian walaupun terlambat masuk Islam. Nah, jadi makanya dakwah itu disampaikan, mungkin dia tidak masuk Islam, tapi mungkin anaknya. Seperti Nabi mendakwahi orang Taif, kita berceritakan orang tuanya enggak masuk Islam, tapi anak-anaknya masuk Islam. Nah, ya, ini perlu kita lakukan bersama ya. Nah, ini kisah tentang surat-surat Nabi kepada para raja, sudah 8 surat jemaah kita bahas, dan dengan hasilnya masing-masing seperti yang disampaikan tadi ya. Dan pada pertemuan depan insyaallah kita akan bahas perang Khaybar. Ini perang terakhir melawan orang-orang Yahudi. Nanti kita akan kisahkan sejarah asal mula Yahudi berada di Madinah sampai kemudian terakhir mengapa mereka berada di Palestina sekarang. Ya. Jadi Yahudi itu ya ceritanya panjang. Yahudi di masa para nabi sebelum Rasulullah dilahirkan itu sudah ada orang-orang Yahudi gitu kan. Ya, di masa muncul ya sejak masa Nabi Ya'qub alaihissalam ya, terus ya sampai di masa Rasulullah juga ada. Dan sampai sekarang, bahkan sampai nanti hari kiamat. Jadi keberadaan orang Yahudi itu ya sampai akan muncul pada hari kiamat. Rasul mengatakan lan taquma sa'atu hatta yaqatilal muslimuna al-yahud, ya, tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang Islam itu berhasil memerangi orang-orang Yahudi. Ya, hasilnya apa? Fayaqtuluhumul muslimuna al-yahud. Endingnya kaum muslimin bisa mengalahkan orang-orang Yahudi. Sampai orang-orang Yahudi itu yakhtabi'u, bersembunyi di balik pepohonan, di balik bebatuan, di tempat-tempat tersembunyi ya. Dan Allah Rasul mengatakan faqala syajarul hajar, dengan takdir Allah batu pohon itu bisa bicara. Di sini entah ngomong secara lisan dengan izin Allah atau memberikan isyarat alarm misalnya kan. Apa katanya? Ya muslim, wahai muslim, hadza wara'i yahudi, di belakangku Yahudi, bunuhlah dia. Jadi nanti Pak, suatu saat kaum muslimin akan memerangi orang Yahudi dan mereka akan kalah. Ya, tapi kapan? Wallahu a'lam. Ya, banyak juga di antara kita yang bersalah berpikir, udahlah ntar aja merangi Yahudi. Kenapa? Ntar kalau mereka kalah kiamat gitu ya. Ya enggak begitu juga ya. Iya ya, banyak yang ntar aja ya. Jadi belum pengen kiamat gitu ya. Ya, enggak ya. Kita enggak tahu jarak kalahnya Yahudi dengan kiamat itu berapa durasinya, wallahu a'lam. Tapi itu akan terjadi, ya. Baik, kita cukupkan. Sudah berdering ya tanda syuruknya. Kita tambahkan sedikit jika ada yang ingin ditanyakan tentang tema kita hari ini. Nah, monggo silakan. Untuk sahabat-sahabat yang bertemu Rasulullah masuk Islam. Iya, jadi definisi sahabat Nabi itu dalam kitab Al-Isabah Fitamiz Sahabah yang tulis oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, belum mengatakan As-Sahabiyu, sahabat Nabi adalah man naqiya Rasulullah, orang yang ketemu Rasul. Ketemunya itu hidup ya, bukan dalam mimpi ya. Ketemu Rasul SAW Musliman dan Muslim. Nah, artinya ketemu Rasul dalam keadaan masuk Islam ya. Watufi al-Islam, dan wafatnya dalam keadaan Muslim. Ya, ini kategori sahabat. Nah, pertama ketemu ini betul-betul harus face to face. Ini tidak boleh dari jauh. Bahkan ada mengatakan yang disebut dengan laqiyah ini lazimah. Lazimah itu artinya mulazamah. Mulazamah itu apa? Mulazamah itu artinya membersamai. Ya, perang bersama Rasul, salat bersama Rasulullah gitu kan.
Tapi kalau enggak bisa disebut. Dan mulazamahnya ini memungkinkan seseorang itu mengenal Rasulullah. Makanya ada beberapa orang yang dicoret dari kategori sahabat walaupun ketemu Rasulullah. Misalnya Ummu Kulsum binti Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib, itu ketemu Rasulullah. Bahkan itu cucu Rasulullah, digendong Nabi. Tapi ketemunya waktu kecil. Ya. Usianya baru 2 tahun. Tidak disebut sahabat Nabi karena masih terlalu kecil. Walaupun ketemu gitu ya. Karena itu yang maksud dengan ketemu adalah ketemu Rasul sudah Islam dan dia pun masih Islam. Jadi kalau ketemunya sebelum Islam tidak bisa disebut dengan sahabat Nabi. Ya. Apalagi kemudian meninggal kemudian non-muslim. Nah, saya belum ketemu tokoh yang tadi dimaksud ya siapa ya. Misalnya yang saya pahami dia ketemu Rasulullah tapi sebelum Nabi dapat wahyu, gitu mungkin ya. Ya. Nah, kalau sebelum dapat wahyu ketemu yang enggak disebut sahabat Nabi. Nanti ketika Nabi meninggal dia baru masuk Islam, ya tidak bisa disebut sahabat Nabi. Kalaupun ada tokoh ini, kalaupun ada. Nah, ada seorang tokoh namanya Uwais Al-Qarni. Pernah dengar? Hidup di masa Rasulullah. Ya, dan pengen ketemu Rasulullah. Dia pamit ke maknya. Ya, pamit ke maknya, kata ibunya, "Iya, tapi jangan lama-lama." Mak sendirian gitu kan. Maka datanglah ke Madinah pengen ketemu Nabi, tapi Nabi lagi enggak ada. Nabi lagi pergi gitu ya, lagi enggak ada. Nah, sebelum Nabi pulang ke Madinah, dia pulang lagi ke Yaman, ketemu ibunya. Jadi enggak ketemu sampai Nabi meninggal. Tapi Nabi mengabarkan betapa dia ini orang yang sangat mulia, hormat kepada ibunya, tapi tidak sebut sahabat Nabi. Ya, karena enggak ketemu gitu kan. Nabi sedang pergi, dia datang. Nabi pulang, dia udah balik lagi gitu ya. Dia hanya ketemu dengan Umar bin Khattab dan para sahabat Nabi yang lainnya. Dan Umar memuji ya, Uwais Al-Qarni ini. Maka Uwais Al-Qarni bukan sahabat Rasulullah, tetapi tabi'in. Nah, tabi'in itu ketemu sahabat-sahabat Rasulullah. Ya. Dan tabi'in banyak, termasuk Imam Abu Hanifah itu tabi'in. Dia hanya ketemu dengan 7 orang sahabat Rasulullah. Ya. Jadi, tapi tidak ketemu Rasulullah. Umar bin Abdul Aziz, ya, itu tidak ketemu Rasulullah. Tapi ketemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Dia lahir sekitar 23 Hijriah. Ya, atau sekitar 20 sekian Hijriah. Nabi udah meninggal tahun 11. Dia lahir tahun 20-an. Ya. Tahun 20 Hijriah itu masih banyak sahabat-sahabat Nabi, tapi Nabi udah enggak ada. Itu Umar bin Abdul Aziz, ya. Imam Asy-Sya'bi, ya. Kemudian siapa lagi? Banyak sahabat para tabi'in. Jadi yang tadi kalau tidak ketemu Rasulullah ketika Islam, maka tidak disebut dengan sahabat, tapi tergolong at-tabi'in. Dan generasi tabi ini generasi yang mulia. Termasuk generasi yang sebut Rasulullah SAW ya, khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah masaku, para sahabat Nabi. Summal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya summal ladzina yalunahum. Jadi ini disebut dengan generasi ulama salaf, generasi ulama dulu. 3 generasi terbaik ya, Rasulullah setelah Rasulullah SAW meninggal dunia ya. Nah, setelah itu baru disebut dengan generasi ulama khalaf yang belakangan. Ya. Baik. Dan yang muncul belakangan bukan berarti tidak baik, tapi beda penyebutannya. Maka kata Rasul, suatu saat nanti kalian akan ketemu dengan ya, ketemu dengan ikhwani, ya, ketemu dengan saudara-saudaraku. Siapa saudara-saudaraku itu? Orang yang mengimani saya tapi tidak ketemu saya, kata Rasul. Ya. Jadi ikhwani, saudara-saudaraku adalah orang yang mengimani saya tapi tidak pernah ketemu saya. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Bukankah kami ini adalah saudaramu?" "Bukan," kata Rasul, "kalian adalah sahabatku." Nah, jadi beda ya. Jadi yang ketemu Rasul disebut sahabat, yang tidak ketemu disebut dengan saudara-saudara ya Rasul. Jadi kita ini adalah ikhwan Rasulullah, saudara-saudara Rasulullah, bukan sahabatnya. Karena tidak pernah ketemu Rasulullah. Ya. Saudara fil Islam tentu saja ya. Baik, ada lagi? Monggo. Raja-raja. Itu kira-kira berarti seolah-olah itu surat untuk penjajahan atau yang apa menambah kekuasaan gimana? Karena kalau kita lihat memang yang saya tidak mau menyerahkan kekuasaan kan dinyatakan tetap nggak bisa, sejengkal pun nggak boleh kan? Ya. Bagus. Ya. Itu mungkin berarti dan sampai saat ini kira-kira bisa nggak dilakukan seperti itu? Ya. Dan yang kedua agar ada tidak menyangkut masalah ini, cuman. Pernah saya dengar bahwa mudah-mudahan kalau makhluk itu tidak ketemu yang
ada dua hal, tapi yang satu yang saya ingat ini, bahwa zaman besok itu akan lebih cepat. Jadi setahun itu seperti sebulan, sebulan seperti waktu ya, seminggu, seminggu itu seperti sejam, dan sejam itu seperti kilat. Ya. Jadi, kira-kira, maksudnya memang itu hal yang terjadi itu memang perasaan atau memang itu kejadian. Baik. Pertama ya, surat-surat Rasulullah ini bukan surat untuk menjajah ya, tapi surat dakwah ya. Maka kita bacakan sempurna surat Nabi kepada Raja Persia yang dirobek-robek tadi ya. Tadi kan saya sebut, saya enggak sempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad Rasulullah, ila Kisra Azimi Faris, kepada Kisra pemimpin Persia. Salamun ala man ittaba'al huda. Ini salam kepada non-muslim. Ya. Jadi bukan assalamualaikum, tetapi salamun ala man ittaba'al huda. Artinya apa? Salam sejahtera bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Ya. Salam sejahtera bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Wa amana billah wa rasulihi, dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa syahida an la ilaha illallah, dan bersyahadat tidak Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikala, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwasanya Muhammad hamba dan rasulnya. Ini mukaddimah Rasulullah. Nah, ini pengantar Rasulullah. Nah, inti surat Rasulullah ini, wa ad'uka bidi'a'illah. Aku, kata Rasul, mengajak, ad'u, mengajakmu, menyerumu ya, untuk beriman kepada Allah. Ya. Fa inni ana Rasulullah. Saya ini Rasulullah. Ilan nasi kafatan, kepada seluruh manusia semuanya. Ya. Li unzira man kana hayyan, untuk memberikan peringatan bagi orang-orang yang masih hidup. Wa yuhiqqal qawla alal kafirin, dan menetapkan kalimat-kalimat kebenaran bagi orang-orang kafir. Fa aslim, maka masuk Islamlah, taslam, engkau akan selamat. Fa in abaita, kalau engkau abaikan, fa inna ithmal majusa alaik, maka dosa seluruh orang-orang majusi itu untuk. Nah, jadi enggak ada surat apa ancaman harus takluk, enggak ya. Masuk Islam, makanya beberapa yang masuk Islam seperti Raja Najasyi kan masuk Islam. Selesai, enggak dijajah oleh Rasulullah. Masuk Islam. Ya. Atau Raja Oman tadi kan masuk Islam. Ya, enggak diapa-apain. Enggak kemudian mereka harus bayar upeti gitu, enggak. Ya, seperti kerajaan-kerajaan di Nusantara dulu, enggak ya. Nah, nanti ada justru yang bayar upeti itu kalau mereka tidak masuk Islam. Bukan upeti namanya, disebut dengan al-jizya. Ya, sebagai pengganti zakat. Jadi kalau kaum muslimin bayar zakat, kalau mereka bayar jizya. Itu peraturannya. Kalau mereka tinggal di dalam kedaulatan Islam. Jadi mereka tinggal di negara Islam, menikmati fasilitas ya kaum muslimin gitu kan, maka mereka wajib membayar jizya. Ya, semacam pajak kalau sekarang gitu ya. Dan umat Islam hanya membayar zakat, bukan pajak. Ya, pajak dalam Islam tidak ada, kecuali kalau dia punya tanah. Nah, PBB namanya ya. Itu disebut dengan al-kharaj, itu ada. Ya. Nanti ada kalau pajak pembelian itu tidak ada. Adanya zakat, ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, bukan penjajahan atau kewenangan pengambil kekuasaan, tapi surat dakwah, ya. Kemudian yang kedua, ya, di antara ciri hari kiamat emang waktu begitu cepat berlalu. Ya. Jadi ini ciri jadi hari kiamat itu akan terjadi ya, kapan? Ketika waktu terasa cepat berlalu. Nah, entah ini perasaan atau memang terjadi, tapi yang jelas ini yang kita rasakan hari ini. Ya, jadi betul-betul nggak terasa. Gitu. Tahu-tahu seperti saya berangkat umrah, tahu-tahu udah di Indonesia lagi. Ya. Ngitung tahu-tahu udah usia udah 50 tahun. Tahu-tahu. Jadi ini mungkin, bukan mungkin ya, di antara indikasi terjadinya hari kiamat, kita merasakan waktu itu betul-betul cepat. Cepat berlalu terus gitu kan. Nah, jadi walaupun pada hitungnya tempat 24 jam, enggak cepat berlalu waktu, misalnya jadi sehari itu 12 jam, ya enggak ya, tetap sebetul yang kita rasakan ya. Nah, satu lagi, dunia akan semakin dekat ya, ciri hari kiamat itu pertama apa? Waktu terasa cepat berlalu, jadi seperti tergulung waktunya. Yang kedua, bumi atau tempat itu semakin terasa dekat ya. Nah, ini perasaan atau seperti apa, tapi kita merasakan hari ini. Saya luar biasa, apalagi pulang ya, pulang kemarin, pulang dari Madinah. Itu kalau berangkatnya ya cepat juga,
terasa. Kan cuma 9 jam. Jadi duduk, merem sedikit, makan, dikasih lagi kue, buka mata, udah nyampe. 9 jam. Pulang itu terasa lebih cepat lagi. Mungkin ya di mana-mana kalau kita melakukan perjalanan, kalau pulang itu memang lebih cepat rasanya ya, daripada berangkat gitu ya. Ini umroh juga begitu, Pak. Entah perasaan atau bagaimana ya. Iya, ditambah lagi dengan memang perbedaan jam. Gitu kan? Kita kan berangkat kayak saya kemarin, berangkat jam 1.50, jam 2 lah. Jam 2 dini hari. Gitu ya. Nyampe di sini di Indonesia jam 4 sore. Ya, jam 2, jam 4. Itu kan terasa jauh banget gitu kan? Jamnya ya, coba kita hitung ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berapa jam tuh? Ya. 14 jam. Ya, 14 jam. Tapi perjalanan sebenarnya bukan 14 jam. Karena dipotong 4 jam perbedaan waktu. Jadi sekitar 9 jam sekian menit. Jadi bukan 14 jam, bukan 13, 14 jam bukan ya. Karena ada iya makanya kalau puasa itu enak. Jadi kita puasa sahurnya di Mekah. Ya. Kemudian berbukanya di Bogor. Itu enak, Pak. Kita untung 4 jam. Iya kan? Karena di Indonesia sudah jam 4 sore kemarin ya. Di Mekah baru masih jam 2. Jadi kalau sini kita udah buka puasa, di Mekah baru jam 2 siang. Di sini jam 6, ya. Jadi mestinya saya belum buka puasa, tapi saya udah buka. Tapi yang tersisa kalau ke Mekah, ke Madinah, kita sahurnya di Bogor gitu kan? Ya. Nanti di sana buka puasanya di Madinah. Wah, itu nambah 4 jam. Mestinya kita kontak teman-teman di sini. Saya udah buka padahal saya misalnya dengan anak-anak keluarga ya. Kan sahur bareng gitu ya misalnya di sini ya. Pas nyampe sana jam 2 siang. Nyampe kan jam 2 siang. Di sini udah buka puasa, kami belum. Masih jam 2. Iya. Jadi kalau berangkat jam 7 pagi ya, sampai di sana jam 2. Jadi jam 2 siang itu di sana masih jam 2, di sini udah buka puasa ya. Kita masih nunggu 4 jam lagi ya. Nah, jadi waktu ya, terasa begitu cepat dan lokasi tempat begitu terasa begitu dekat. Enggak jauh. Dulu bayangin orang tua kita dulu kalau ke Mekah. Berapa lama coba? 2 bulan. Iya kan? Kakek saya dulu 6 bulan berangkat haji. 2 bulan berangkat, 2 bulan di tanah suci, 2 bulan pulang. Begitu pulang anaknya udah gede. Ya, sayurnya udah panen gitu ya. Kalau sekarang enggak. 99 hari. 9 hari bolak-balik udah nyampe lagi gitu kan. Mekah Madinah itu ditempuh oleh Rasul dulu 8 hari. 8 sampai 10 hari. Sekarang 2 jam setengah. Pakai kereta wush. Kereta cepat. 2 jam 35 menit gitu kan. Jadi waktu cepat berlalu dan tempat terasa begitu sangat 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 dekat. Ya, ini di antara ciri hari kiamat. Entah itu perasaan kita atau emang dengan takdir Allah emang dipercepat waktunya, tapi yang jelas kita merasakan itu. Waktu betul-betul terasa begitu cepat. Seperti sekarang tidak terasa, udah jam 6 lewat nih. Udah mau sarapan nih. Ya membuat kita sadar, oh, udah lapar nih gitu ya. Baik, dicukupkan jemaah. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya insya Allah hadir. Saya tanggal 15 berangkat lagi. 15 Agustus ya, tanggal sampai tanggal 24 Agustus berangkat. Jadi saya ada waktu istirahat sekitar 12 hari ya. Istirahat 12 hari, tanggal 15 berangkat, nanti tanggal 24 balik lagi. Sehingga awal September sudah di Indonesia lagi insya Allah ya. Baik, selesaikan dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat sunah syuruq.